Iki artinya apa, Pak? Iki, Pak. Niki nempel bolongan nempel panci. Panci bolong sampan ku. Nah, bolong. Openg anu masih layak. Masih layak tapi wis lubang besar. Kayak engko carane nempel piye? Iki siap. Lho, iki arep nyapati bumbuane. Nah, gak iki lapisane kan nyom. Lah iki roiko ngono. Nggih. Roiko untuk menempel lapisan yang masa roiko kena nggih nempel. Bisa. Kayak terus sing ada kaleng minuman iki apa? Iki damel nutup lubangnya supaya kuat, lebih kuat. Kau ditempel di lapisi kuwi terus ditumpuk nggih roiko. Ya. Kayak carane piye engko? Nah, ini dipotong. Nah, iki lur. Iki arti kapakne mbah aku ora ngerti. Kok jerene ati tempel panci bolong, kuwi arti tempel gawe bungkus ro iku. Trae wis donyane iki ya wis rada tuwek tenan iki lho. Ku arti kapakne ditonton videone ya. Arti kapakne iku. Ben sak karepe kono. Tapi kalau berhasil ini bisa dicontoh lho, umpama duwe peralatan rumah tangga kaya panci, kaya wajan, kaya tempat ngrebus banyu, umpamane bolong kena dicontoh kaya ning video iki. Gawe bersihkan dulu. Harus benar-benar bersih. Bolongannya sak mulai begini apa kena itu? Ini kena kayak sampan di panci ini ngomah. Saya gunakan lagi, saya tegaskan tidak menggunakan lem. Nah, ini bungkus raiko ini. Ini lho dipotong. Ini arti kapak ini. Tak kira arti juga bumbu ini. Ternyata itu juga ada. Cukup segini saja. Ini bukan apa-apa guntingnya ini ya agak rewel. Iki lur. Bungkus raiko asli lur ya. Lah iki raikone sing nempel isi kase. Dadi dilihat ya sing asin. Nah, ini perlu dua. Raikonya dibersihkan dulu. Oh, raikone diresiki. Oh, carane ngono iki lur. Carane diresiki ning tilemeke kardus. Cukup begini aja nanti bersih. Nah, iki manfaatnya barang sing ora kanggo. Biasanya bungkus raiko lek ning gone sampean ke sing jelas dibuang. Dibuang tempat sampah. Lah nek ning kene ora lur, bungkus-bungkus raiko dikelumpuk ning kene nempeli sembarang. Iki nempel-nempel talang bocor kena bisa. Oh iya, kena-kena nempel talang bocor tanpa menggunakan lem. Nah, ini yang lebih menarik kan tanpa menggunakan lem ya lur ya. Hanya menggunakan penghangat. Biar ini biar. Ini lur kita sudah sampai di dapur ya. Ini dinyalakan dulu. Ini lur cara-carane. Wes ketoke apik kompor rupane biru. Diangetkan. Oh, diangetne carane ngene iki lur, carane diangetne, aja lali diangetne. Anget nih lur, sampai anget. Setelah itu tempel. Nah, gue dari tempelnya tanpa menggunakan lem lur ya. Sampai delok rangin lime lagi asli. Bisa dipraktekkan di rumah. Oke ini. Oh gak sendok. Oh caranya ya wes kabeh alatnya yang cukup neng dapur. Ini jadi bekasnya raiko bungkusnya ben ngono lho ben ketok menarik ora sate kloncop. Pembakaran dalam dalam ya. Aduh panas ya. Nah,
siap lur, siap dikasih kayak banyu air dites. Kita akan melakukan pengetesan. Wes. Tinggal dulu sebelum. Iya, wes. Wes ora bocor lur ya sak kita. Banyu ini kalau belum dibakar kan masih ragu. Coba bakar. Kemudian kita tes, kita bakar lur. Kita intip dari sini lur. Sukses ya, ini coba sukses apa enggak, kita enggak sukses kita bacar oh ya orang tapi dibakar dibakar orang ya kebakar orang apa-apa ini lor aman lor. Walaupun kebakar semakin kencang dan semakin menempel pada pancinya aman ya ngerti lor caranya. Ora apa-apa lho. Dilihat. Aman lho, ora apa-apa. Lubangnya tetap dilihat, lubangnya itu. Lubangnya tetap aman ya. Seperti itu bentuknya. Sudah menutupi lubang yang menyatu dengan alam pancinya.